Kemanakah komitmen kita dalam usaha menyebarkan dakwah kepada bukan Islam, belum Islam? Cuba kita tengok kalimat itu sendiri, dakwah. Dakwah ini digunakan untuk siapa? Dan kalimat Islam ini digunakan untuk siapa? Kalau kita tengok jabatan-jabatan agama, dengan izin, ataupun di universiti-universiti tertentu, mereka kata ini kos dakwah, ini jabatan dakwah. Tapi masuk tengok tak ada dakwah, tak ada Cina, tak ada Siam, semua orang Melayu juga. Ini dakwah ke Islam? Kalimat dakwah sendiri pun dah salah di tafsir. Dan saya dapati dalam 20 tahun dalam dunia dakwah ni, dakwah kepada bukan Islam di tanah air ini merupakan satu yang alien. Tak apa tu alien, satu makhluk turun dari angkasa, tiba-tiba kita terkejut, panggil tentera untuk membunuh makhluk. Bila diajar manusia berdakwah, terutama sekali bila diajar manusia untuk infak harta mereka, untuk infak wang meringgit untuk dakwah non-muslim, ya ada pahala kata? Ada. Kalau bina rumah anak yatim, ada dia kata. Kalau rumah masjid, bina masjid, ada juga. Tapi kalau buat center dakwah non-muslim, ada kata? Ada. Tengok, cuba kita tengok dalam kutubah-kutubah Jumaat. Adakah ustaz-ustaz yang baca khatib, membaca kutubah sentuh kepentingan berdakwah kepada bukan Islam? Pernahkah tuan-tuan dengar? Saya tak pernah dengar. Pernahkah tuan-tuan dengar? Puan-puan dengar? Puan-puan tak ada, pasal dia tak masuk.